sebagai negara besar, Indonesia sebagai negara besar, kita tentu ingin juga mempunyai kekuatan TNI yang besar, betul ya? Kita harus memiliki sebuah kekuatan TNI yang besar untuk menjaga kedaulatan bangsa, benar? Jadi jangan sampai ada yang meremehkan TNI kita, benar? Jangan sampai ada yang menjelekkan TNI kita, betul? Karena TNI kita telah menjaga kedaulatan bangsa ini lebih dari 70 tahun. Sebab itu kita harus memberikan penghargaan, apresiasi, penghormatan yang tinggi terhadap TNI. Jangan ada yang menjelek-jelekan TNI. Kemarin ada kan yang menjelek-jelekan TNI? Menanyakan TNI, betul? Kamu saya sampaikan bahwa TNI kita sekarang ini kekuatannya adalah terbesar di ASEAN. Terbesar di ASEAN kekuatan TNI kita ini. Kalau di dunia kurang lebih 180-190 negara, Indonesia